Bekas ADUN Sedili, Rasman Ithnain dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Muar atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang wanita Januari lalu. Tertuduh mengaku tidak bersalah. Perbincangan semakkan semula tarif air berada di peringkat akhir. Kerajaan sedang berbincang dengan operator di peringkat negeri bagi mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Bekas yang dipertua Dewan Negara yang juga tokoh korporat, Tan Sri Abang Ahmad Urai Abang Mohidin meninggal dunia sekitar jam 12.30 tengah malam Sabtu. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 89 tahun di Pusat Rawatan Pakar Normah di Kuching. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.